Ini Jumat-Jumat Nak pukatte Ajak lalu kasih mu mati Kecuali Mati seleko Berarti Engkau tahu seleng Mati nak kafir Berarti Engkau seleng Dek nak seleng nak Ni gana insyaallah Insya Allah Dek Insyaallah mati botok Insya Allah dek tamate bersina. Insyaallah dek tamate merampok, tapi ia rosabari. sabari... buat dikit, mate hobi haram, napuji anu haram Ni ikan nari orstad, duit-duit pilkada. Iko mana tuh? Nak kena, eh, eh, eh. 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 Mancaji pagawe mas Sogo. Mancaji polisi mas Sogo. Mancaji tantara mas Sogo. Mutari matoi Sogo eh. Mate kape ka rekoko pura muandri Nggak? Ia ya tuna sabari, nalati puan Allah Ta'ala. Ma puasa siulang. Dek gaga pelatihan haji siulang. Ma turut-turut dek deg gato ma palati sampajang siule mat teru-teru ilati mas sampajang. Tapi pelatihan menghindari makanan haram siule mat teru. Mulai hari pertama letuk telu pulau ma puasa aga gunana rupu saya salah satu di antaranya pajak komandrianu haram. ya nona sabari itulah sebabnya kita diharuskan puasa Ramadan dan Dek nasi semi sepunya tua uta. dek nasi semi selama kita tua. tapi tiap tahun mat tahu tahu. Tama si ramalang ilati Sisi ulang Tama masih ramalang ilati si Tujuannya agak ajak pajak ko manrianu hara. Nah kalau puasa ko ulang ulang ramalang. Tapi mau poji mopi manre sogo. Mapi mana dui Mandri bunga bang. Dek tu gaga gunana gak Gaga gunana latihan. Latihan 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 dek mululus belem-belem be -belem toko, Dek. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Orang kaya mati. Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa mati. Janda mati mati semua ya berarti <tuk> memang totenia mati masa lamu mati selemoko marupa-rupa ke dona pak alhamdulillah ada kawan saya kuliah dia yen matongangi macerama pula rolo tapa majak nas di atas mimbar Majak perasaan buangi mati toni Angkat kasih masam pajangi Napai raka pertama tapa majak nang kalinga parasana dal na tunduk tunduk langsung pigi sujuk eh mati Tommy. mi Insyaallah mati nama kasiro engka to mati saweran he teler oh, mak busa-busa mati kapirek ko cilaka Yang kok ketawa serius kayak ke ini anak muda cara waiko Nah, ibu bapak, saudara saudara sekalian, ini yang pertama, jaga diri dari makanan minuman haram. adik adekku ya, eh, dek, insya Allah kau tidak merampok. Insya Allah kau tidak akan ngambil barangnya orang mencuri, tapi yang saya curiga kau narkoba. Hmm, narkoba ini yang rusak anak muda kita. Nah, iya ropak balut narkoba, ya? macah. Maka nama Ustaz napa gratis sih Gratis kok? Gratis kecanduan, mapangan lo. No. Ya kau ko bele-bele kok? Dek, bu menrek kelas, dek masolang. Salah tahun depan naik mak. Kalau kau tidak lulus di Unhas, dek tomu masolang. Kau tidak lulus polisi, kau tidak rusak. Tapi kalau kau sudah makan minum itu narkoba Rusak totakmu. Makanya Allah katakan Jangan kau dekati sinak Jangan kau dekati khamar Innamal khamru Rijesun min amali syaitan Pajatan ibu Itu khamar Haram, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya adik-adikku sekalian, kalau ada kau lihat temanmu akrab kau si poji kau, tapi mulai mi pegang botol, bilang kau, bos, apa boleh buat? Si upoji kau, upoji kau si kampoki, tapi dia upoji si pakmu. Iko nama solang, Kui kau iko masolang ikotona ajak masolangi kak. Pulang kau. Nabi lagi ke kampungan. Saya dulu waktu ke SMA, Nabi bilang ke orang kampungan. Saya bilang apa? Biar mi, daripada kau, darah ada kampungmu. Apa? Saya orang pinrang juga, bos. Sama-sama, Jiki. Cuma banyak followerku. Sama-sama kita orang pinrang. Cuma di sini orang bugi, saya patinjo. Bunging. Sang kampungnya Pak... Pak Hercules. Itu orang bugi, tapi namanya Hercules. Saya heran ton saya ini Pak Hercules ini. Bukan cuma sekampung, sepupu saya. Bapaknya beliau itu Imam dulu waktu saya kecil. Saya ingat sekali almarhum Imam Umar. Kalau saya sudah mau pulang, ya SMA saya. Kalau dia sudah tahu itu Pak Imam saya mau pulang, mau pulang ke sekolah. Mau ke Makassar datang itu kasihan bawakan Kak susu bendera tak dua kaleng tuh ya semoga Allah mengampuni dan merahmati almarhum Haji Umar ya Alhamdulillah ada anaknya di sini dan kalau saya waktu itu baru belajar belajar ceramah kalau beliau tahu saya itu Pak Umar namanya Imam Umar kalau dia tahu saya ada Baru belajar-belajar ceramah waktu itu. Asal nase nggak makadang kayak ladase. Kan ditahu itu kalau ada ki. Kenapa? Kan sampai yang sunnah ki dulu toh. Eh, nah ki orang. Oh, Adih, ustaz ustase. Ya. Baru belajar-belajar. Kalau sudah salat subuh itu atau maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu bilang um, Pak Imam. Nang berkah. Langsung itu disuruh ceramah. Disitulah saya belajar ceramah biar orang pintar tapi tidak dikasih kesempatan tidak akan kelihatan bakatnya maka saya berterima kasih sekali kepada pak almarhum Umar Imam Umar maka bapak-bapak kalau ada kita lihat anak-anak tak di sini pintar ceramah kasih kesempatan barangkali sekarang belum kita lihat hebatnya barangkali sekarang belum kita lihat kemampuannya tapi latihan-latihan terus lima sepuluh tahun yang akan datang dia mengangkat derajat kampung dan itu saya lihat saya rasakan saya ingat sekali itu almarhum pa'imah. Jadi jeleknya Tosi kalau kata, saya tidak datang sembahyang jamaah subuh ketahuan. Karena biar tidak nalihat kak datang subuh, oh nalihat mak maghrib. Kan rata-rata saya datang sore. Langganan panterku dulu itu namanya Anato. Tuh. Bayar setengah. Eh duduk setengah juga. Tuh panter, panter dulu itu pak paling setengah mati orang kalau ada kentut sudah makan ketelurkan nasa kasih Ke baku tuh melihat di jambang maka ada pasopiri, paling pakak jolok paling pakak, melihat jambang maka ada pasopiri, hai, perasaan mumi itu. Hei, jambas si sengi pak mak bau si dioto si senda mak bau si dioto balik pas sopir, jambangin anaknya, hah, perasaan mumi itu. Sehingga itu Anato. Ya. Nah, rata, dia itu mobil Anato tinggalkan Makassar jam 1 atau jam 12. Saya sampai di Buning itu rata-rata jam 5 atau setengah 6. Waktu saya kuliah dan S2. Nah mulai-mulai mah belajar ceramah. Nah masalahnya kalau maghrib pasti ditahu saya datang. Berarti Pak Imam waktu itu almarhum Pak Imam Imar Kalau nalia mak maghrib. Tunggu misubu saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ndak nak lihat kah itu? Ndak nak lihat dulu. Langsung bisa aja. Ustaz desa nah. Artinya naik ke ceramah berakak Yang sial kalau saya tidak sanda bayang subuh karena orang cari ke semua. Langsung dia bilang, "Oh, Joko Polei. Artinya eh dah datang, ndak datang sampai subuh. Ketahuanlah saya satu kampung ndak datang salat subuh. Nah Pak Imam Hikmah ini pelajarannya Kalau ada anak-anak tak -anak kita lihat Bagus punya potensi ceramah Kasih waktu Kalau Ramadan jangan maki undang dari luar Atau ada diundang dari luar Sebelum dia tampil penceramah utama Kasih dulu yang ini Remaja masjid Bukan untuk nasehati orang tua Tapi untuk belajar dia Biar ada potensi kalau tidak dikasih waktu Tidak dikasih kesempatan Dekna napita bakatna Itu tujuannya jadi ini Ya tona ini tona protokol, ini tona tivi celengan, ini bilangi, ini tona balancai. <tuh> <tuh> Alamana <saya> ngi cilaka. <tuh> ah, saudara-saudara sekalian, itu poin pertama, poin kedua yang saya mau sampaikan. Ya. Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika macerai. Si ratu onta. Eh? Si ratu onta. Telur ratu sapi. Si sebu domba. Kali ini. Ini gak macam matematika apa untung? <tuh>. Napa rugi? <tuh>. Si ratu onta kali 25 juta. Berapa itu? <tuh>. Ha? 2,5 miliar itu onta. 300 sapi. Kali sapi sekarang paling murah 13 juta. Paling murah itu. Berapa mi? Kali 100. Kali kali 300. Berapa mi itu? Hah? 37 miliar. Hah? 97 miliar. Kali 1000 domba. Bembek. Bembe sekarang anggap yang paling murah 2 juta 2 miliar, hmm, 2 miliar. Berarti koi reking semuanya Kurang lebih 100 miliar sekarang Ada mi pernah menyumbang di pinrang 1 miliar 100 miliar Ada Ada Tidak Ada, ada. ada. Pilkada <laughs> Iya tuh Ya koi yang kedui 100 miliar Laku apa itu sama pilkada 100 miliar lebih baik saya pakai beristri lagi 10 miliar 10 miliar dapat makin paling cantik sudah itu 10 miliar dibangun paling masjid paling cantik di kampungku eh masih ada 80 miliar hmm, bayangkan pilkada belum tentu menang di beta kok jangan Napoleon nah ini orang memanjung bayangkan lebih 100 miliar Orang memujinya, weh hebat! Nasang Ibrahim, mageri, Bo semua orang memuji, termasuk malaikat. Begitu dipuji, datang kepujian na Ibrahim ini penyakitnya manusia, na puji-puji kepujian. Sama saya, kepujian juga. Kalau ketemu kata Mangku, eh, pendek Tau lokowi, tustas, ussemomu, tapi dek nama kau puji mo. Ya kan biasa begitu. Meta kita tak si runtuh tapa nak eh. Pedek malolo kui tak mana ada orang pedek malolo. Orang bohong itu tapi disuka tonjik. Ibrahim pun begitu. Begitu dipuji senang. Ibrahim. Aga naseng hey, Ibrahim. Eh, jatna nakku, jatna ye sapi domba, bembe, binata, olok kolo mi, bendenge na sengang kanaku, anakku lo gereto untuk punga tapi de pagaga na na pada tonggo tare eh, waktu na de pane pilih... pehetan no imang, ya aku ka matu, sumbang mesigi eh, si nata pilih ta nana pehede na mesigi. pita masigi. Ada begitu di pinrang? Ada. Ada? Ada. Ada, Bu. Ada. Siapa suruh kau pilih dong? Oh. <laughs> ya. Nah, Ibrahim berkata, "Bendenge angka anakku, anakku lo gerek to." Baik. Berlalu. Ibrahim dengan Siti Sarah bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Lalu Ibrahim didesak istrinya Mak Bene, Mak Kades Siti Sarah. Oh deng, Mak Bene no, Mak Kades punya menyawaku Mak Bene. Ya aku gak gana, deto gak gak Tapi Mak Kades Siti Sarah Mak Bene ko, jaga ko Mak Bene ko. Kira-kira angka -kira Bene tak kubelah tak padi rupa. Nasuruki Mak Bene. Baik, coba ia Mak Kades. Hey, eh, Ustaz Mak Bene ko, merdeka. Tapi Ibrahim alaihi salam ipas sama bene oko nah. aga nasang Dek de, de, na lemut nyawaku sulangi nyawamu ko de nak tak toto aga ni gorengi. tapi na desak desak ma bene ko ma bene ko asowan ni na ma bene akhirnya ibrahim kada. aga na goreng. pale ko melo ko ma bene ka ma bene na pale tapi makada siti hajar siti sarah Eh, maka di Ibrahim kan bene. Maka jak bana nak ke pembantu tak? Pembantu. Coba ikhlas 100% Siti Sarah, maka de sapa no ke kamu puji. Tapi de mak bene ko ya sapa kaku? Ya pembantu tak? Niga Siti Hajar. Akhirnya mak bene, Ringkas kisah. Setelah Ibrahim. Bernikahi. Siti Hajar. Eh Siti Sarah. Eh matampu Siti Hajar. Tapi matampu Tony. Siti Sarah. Dua-dua. Jadi ibu-ibu. Ko mana kau. Dia gak-gak nakmu letuk maku kue lima tahun no mak bene malakai, sepuluh no tahun malakai na dek pagaga anakmu, coba ilmu na siti Sarah. <tik> <tik> mak bene ni yolo deng, ajak kama pura ki mak bene nama tampuk tona, alhamdulillah, siti Sarah hamil, si Ibrahim dengan siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihi salam, ah inilah keturunannya Yahudi. Angka gato poji Yahudi ekwe. Ya eh, jawab i besar besar. Angka gato poji Yahudi ekwe. Ya Angka poji. Angka. Niga papelo. Tu papelo e eh, na poji Yahudi e. Eh. Maka kok... Gajah gitu Yahudi Israel. Tapi mabedo kok. Aga hubungan na pelo eh, Yahudi. Ia tu pak beri lo pelo e Yahudi punna. Tania to sopeng, Ucho, ico, 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 Ia ri polo polo riolo. Napa patama bujang pakai nape roa Ah itu ogi sopeng punna. Tapi ia ro angkai tabalu ibalu tak 25 puluh Yahudi punah. Dek mah tepak baca koko Google. Hmm. Berarti ini papeloe eh bersekutu dengan Yahudi. Agai, hey, murasa. Pelok -mur mau pemah pelok. Ah, ha? eh, hey. ya orang ke makada makasi moye tu peloe. Ah, Ya aku makan aku makasi si eh? li matu obi anakmu. Eh hey, bacok. Ma pelo ki. Si bau ki ah iko dua batang ya dua batang. belok ko kira-kira ma pelo yo anakmu, ma pelo to anakmu. Kenapa kau tidak mau kalau -ka anakmu merokok karena kau yakin rokok jelek. Tapi kenapa kau merokok? <tuh. tuh>. He, dupai. pelok mau pemunda ya Mana aja Pak Untung? Iya Pak, serius ini Pak. Yakode kode mu poji Yahudi Pajai Pak Mati itu. Eh? Ya Pak Untung Pak Jatuh ngi Mapelo runtuh dari hari ini Pak. Nah, makan banyaknya itu mega sih baku demi Allah paja pa bisa merokok berhenti dan sehat ndak mati Bapak-bapak silakan beli rokok tapi jangan kasih ketemu api yeah, 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 yeah. Pak untuk merokok silakan tapi jangan muka masker Tuh, eh, lanjut ceritanya ai Jam berapa isa? Okay. Ya. Nah. Akhirnya. Ibrahim dengan istrinya. Siti Hajar. Jadi nakna. Ini kesan Ismail alaihi salam. Ini mi. Ini keturunan tak di seleng Ishak keturunan na Yahudi. Ismail ini na seleng ya. Nah, malupun ni Ismail. aku range makadai dini isuro. Macca ni lomak balanca kira-kira ko -kira makukue ya 10 telu tahun. Engka tau lama makada 10 pak. Tapi kira-kira ya seputaran itulah 12 13 tahun. Tiba-tiba tanggala arwah. Sulhijjah Matinroi Ibrahim Manipi Aga ni pina na Eh Ibrahim pura ko ma janci ya ko engka anakku lau gere ya anakku makku ku engka anakmu na gere ya anakmu Wajah indramu Eh moto Ibrahim we Wah. ye wahyu parenta puang atau manipi ma ya manipi mana-mana selada Ya wahyu... wahyu, ini, maka ...mapikir Ibrahim... ...mapikir-mapikir... ini, maka ini, maka maka pikir pikiri tanggal... maka ini, maka hari... maka ...atau hari mapikir-pikir... ...tarwiyah artinya itu... ...mapikir-pikir... maka ini, maka ini, maka ini, maka ini, mapuasa... Jangan nata pikiri, pikir puasa bawan ni. <laughs> Matin Rosi Ibrahim tanggala asera sulhijah. Manipis gere nama Ibrahim wajah janjimu. Pura kau majanci wajai. Eh moto Ibrahim. Ibrahim dek nana ma pikir. Tapa wakadani Ibrahim parenta. Yakin nak iye parenta tanya nipie mana doang peni Parentah iye. Yakin nih Ibrahim meluk nih nageri anaknya, ma maka ini makukwe tanggal asera sulhijjah ya segi hari arafah. Agak betul yakin arafah artinya hari yakin hakul yakin ini perintah. Nah baca tanggal 10 sulhijjah na obi anaknya Ismail, Mail mai ko yolo na apa rasih? mai kana ko patinjo apa tu kai di penrange itu, logat beda-beda toh, kada itu penrange siapa linne ni lamba ce emu langa tapa makade itu si drape 250 pakasingi moi je jamu macai iko hamaka biak

Pak Hercules, kau nak tak takut tanya kira-kira apa jawabannya? nake, ke? Maka ni yambo nenek ku bawa nama tuai. <laughs> <laughs> Maka ya kesi malolo mopa iye na to matuai nenek he malilu ni. <laughs> Itu jawabannya baliadannya to macai. Yeah. To matosi na nakalolo kasi malolo malampe muruna yebawan na malilue he melo mate itu tomatcha tapi tania to sole makkadani illo doangan na ibrahim de na makkada e puang alekka anak macca... tapi ibrahim milau kupungala ta'ala... allahumma rabbi Habli minas salihin. Eh puan. Aling kasih wija-wija. Pak agamana. Tania makasih tapana. Tania otakna, otakna Makasih agamana. Eh, maka deh Ismail. Pak. Tapi gaui, Jak tak ragu. Jak tak makdeh. Mak pikir itu pelampik. Insya Allah. Ia anak tosak berat. Tapi mbok angka kasih pasaku sebelum tagerek kak. Agar nak tuna sidi. Matu kota gerek kambo pakai kasih pisau mata renge supaya dek meta menderita. Tangkalinge pak gerik. Di ajak ah, kasih sapinge. Jak tayato tak pakai map ma pelak tak pakai si mak gerek. Ya ko iya angka memang pisau pisoku si semitau si tahu ngupake. Mak gerek pi. Itu cara memuliakan binatang. Jak kasih namita. Mm. Mm. Bahkan ada yang sampai lari. Ayam. ini biasa tuh. Gerek Mau lari manu eh. Salah gerek ko bos. Angkat tuh carana ko bembe igere. Angkat tuh carana ko Iti. Ya ko mugere Eh ajak nak ke mugere tengana lari tu Mata apa Aga di sini dekatnya sekali dari lehernya. Kapan kau leher di sini tengah kau potong pasti lari. Ada caranya semua itu. Dan kalau kau potong sapi ayam nanti ajak kasih nasi di misi semua baca Bismillah. Nah terlumugere. Sid Siddi manu sid Bismillah. Jangan ya, lima manu si semua makanah Bismillahirrahmanirrahim kali lima. <laughs> <laughs> dek nama Koro cilaka. Sudah, <laughs> dah. Dua. Matu kota gerik kambo tatu tu ima tata. Kota i kak pasti dek na lemuh nyawata. Tutui telu agak sina. Matu kota gerek kambo tasio sio aje sio limaku. Maka matu mak jelok ka kasih nasabat ma pese. Ta sio aje ku, ku. Ma ku ta sio limaku. Supede mak jalok Ya mapak nan bo, matu kota gerek ka ajo lalu kasih na engka wajuku na kena darah. Pak ko na kena darah na itendokku na ka. Lima permintaan kumbo. Jak lalu kasih matuk ko mati na engka na anak lalu koyolo bolata si supaya induk ku dek na na ngerek ka si rona naik si. bo, Oke, okay. gampang mi itu nak. Akhirnya labo. 10 sulhijjah, na tiwi ni anak na. podangi yolo benena endok na. Beneku tersayang dio nakmu pakai yang waju baru jakai maka si kesing melo lokega melo lutiwi jokka jokka de na podangi bedena magai pak biasa ku makunrai lebih na sayang anak kasi daripada idi urane magai kira-kira ustaz pak sembilan bulan ilala watanna asera ulanna 10 sona lalat tampu jana ya tu sabari mega ambo lupa anakna, tapi dega ga indo na lupa mega orane na lupa <laughs> tapi dega ga indo na anakna. ya naro na sabari idi tomatoai biasa kasih anakna lo lo sompok masikola Ambo namanya matinro na moto indo na dek nule matinro tapa makadai malah saya kasih kapangnya ronakmu. <coughs> Mahade ule matinro ya ma teruk teruk ngerang. Eh itu kenapa kontak batinnya ibu dengan anak nasabat sangilangi seraulan na lalat tampukna. Akhirnya napodade napodangi benena. Labe ni na anaknya Hakul yakin dia mau bawa potong anaknya maka ini makukue sepuluh sulhijjah disebut hari an atau hari membayar utang dan janji. Tiwi ini. Waktu nana tiwi anak Napoli saya tangi. Bah, ma pikiri lampe saya Wah, nabi gak tahu nggak perintah nabuang Ibrahim. Nago de Ibrahim, baim baim. Ibrahim, pakai kototo penerangi mega toto lainnya asal nak ke kampung ini letengku sana ke kampungnya Lukman letih ju pandang luki <laughs> sana ke kampungnya Ibrahim letih ju pandang Bram al <laughs> <laughs> kata kada sana Aldino maka situ muara ara-ara Aldino alhamdulillah dia nongol <laughs> Sama kau namamu? Gantolle. Awak kan tolik gabu kan lale. Ibu <laughs> saudara-saudara sekalian? Nagoda Ibrahim. Maka dia Ibrahim, Ibrahim. Eh gili komite anakmu. Gili komite nakmu. Ma pulau-pulau tahu mutajang, tajang. Eh tanah kasih mu tajang. Lagi lucu-lucu na. Kasih kesin tu anakmu. Melok bugere. gere. Sadar Ibrahim dia namega megami cara na pak. Malai batu. Malai batu. Nerimpik setangnya. Pak! Nak kena uluna. Be... Latuk latu pincara, li Tu Gagal li nagoda Ibrahim. Bini nasi nagoda. Jar-jar. Siti Hajar. Wih. Musim bara kila jom ni menang tu anak. <laughs> iya tu nak rujak aku iya pak. apa ini dek tesengi patinjo eh ia useng ogi eh padahal patinjo kaya. ia ia toh toroko toroko nak kandek betito. kade Podangi benena. benda nak hehehe lu semua kak lo kayak gitu lah kemo. nanti joko joko be, nato Nati ko na bote ko to. na. Eh, melo na gerek tu anakmu. Hah, Ha, sambara ko Melo na gere. Ha, manang ka ambo melo gere anak na. Tong pe Ha, masa iya. Manulai. Parentana gare puang eh. Parentana gare Aga nasang hajar. He 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 he, setang. Yako parentana puang Jangankan ajak lalu anak Iya lagi siap igere ko perintah na Mega bicara ko tu rempak ko. <laughs> rempa si pa, pak pak kena ulunna. Latu peka bata lisusi. <laughs> Gagal nagoda lakenna. Gagal nagoda benena anak si nagoda. Tu setange pak. Dek na melo cau. Nagoda si mail mail main Melok mobi wak bicara setan. Imail tapamale batu. Tak pakai bicara kok tu. Dia nak kesempatan mak bicara. Main Bapak ma pak. Rempo iluna. Wei mata nak kena. Picot. Picot itu setan itu picot. Apa se Indonesia picot? Eh cilele <laughs> tu. <laughs> Pokoknya tesen ni picot tu tesen itu Eh, nak kena mata nak. Ia nak marimpe eh. Nak pakai maku selingi. Mekah melempar tiga jumroh. Jumroh usta akaba ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Kita Ke lu tu merempak tau eh. Telu ngasuh. Teluan ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pitu batu, lete siki tengae, pitu si batu Bismillah Allah, pitu si batu, lete siki paling bicue, pitu si batu, telunggeso, magana telunggeso, magana pitu batu cicil, di sisa pacapu yang 63, iya toh, 7, 7, 7, 20 sidi kali telu, ha? 63, magana sisa, Sisa 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, Si sebawana nah, bismillah Allahu akbar. Pak. guru puang. Maka da yakose tamwewa de na si cau. Letuk mati ko si musuh setangi. Toba ko na gesok mo ko. Na goda ko setangi, ko sogi ko. Na goda ko setangi dengan apa? Seke. Ya na busogi tu setan masuk dengan cara apa? Pelit ya kau ulama kau... pancarama kau... nagoda ko setangi dengan cara apa sombong melok kuyasan akhirnya ya kau pada pendapat mutaweh, salai tamen neraka itu taksiyah taman neraka maulid taman neraka setat tamai ko bos <laughs> Ya mana kode melu aja nah tapi aja maka ada sesatu pada Eh. eh. Pajabai, na tamai setan. Apa setan nak korupsi? Panga. Jangan maka ada korupsi. Halus sekali. Panga. Perampok. Maka silap dia yang kali ingat aku koruptor. Panga. Perampok. Ah, itu. Na tamai ko. Iko anak darah. Nata maiko setang, kalolo, nata maiko setang, apa? Koloko ma motoro. Pakai rem. Ma setang ko cilaka. Itu setang. Dek na melok peturen nutu setang. Na ko terus sampai ko sesat. Akhirnya ada jamaah Indonesia melompat tiga jumroh malah ya. ya, ni batu pak. Kedai, ini setan tangi pan rasu rasu Nak Nagoda kak meter teruk, dek mi matu ikut Bismillahirrahmanirrahim. Pak, weh, tak pali suyo orang batu pak. Pe nak kena uluna, nanti kengi batu eh. buka, sesama setan dilarang saling melempar. Karena aku ini, ini, aku masih kita Indonesia murempak kau. Ya? ah, lisui. Nah, letuk ni Ibrahim. Onronna. Ya ro biasa jemaah haji umroh, ko ni pole Arafah, to pada ngarafah kan, tiwi ki jolok joka -joka, tunjukkan. Nah, begitu kita sudah mau menuju ke Mina, ha, ah, biasa itu mutawib mutawi pembimbing, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang ada di sebelah kiri kita di atas bukit, itu angka pada ronda-ronda para pos-pos ronda ayah non roi, Ibrahim roy Ibrahim alaihissalam meluk geri anaknya di situ diyakini oleh para ahli sejarah nah patirro ni Ismail nah tutup mata na nah siok lima na nah ni anak na nah la bangkuna nah la ni bangkuna nah gesoi nah geri anak begitu nah anakna. Dek nak mampang. Apa sogi nak dek nak mampang? Kebal pas Indonesia ro. Ha? Kebang e, Pokok nak dek nandri. Di de kampung kun joko nak e. Dek nan re. Maka de anak nak eh. Acule-cule ki kapang mbo. Maka dek. Patung-tungan de. nak Ah, makun ru kapang Maka dia ya, coba e. Nambaki kuku batu e. eh, si seminam lu eh. be. Terbelai batu e. Repai batu e. Kare, mari pale tu. Ulangi yo lo, ulangi si. bena na ulangi. Maka dai Ismail, ambo talepas sang yo lo pa, eh, pasio limaku. Lepas sang yo lo pasio ajeku. Mangai kota sio limaku. Tasio ajeku makare matu puang Allah Taala de mu ikhlas. Lepas sangi kasi. Dek nama agama Lepaskan tali kakiku dan tanganku. Supaya Allah menganggap saya ikhlas. Begitu. Mau disembeli lagi kedua kalinya. Maka dia pun ngalah itaku. Itaku ya hambaku. Begitu cintanya. Nasabak napojila pojila. Taat ilo Anak na metta na tajeng. Anak lucu-lucu napojila dia Tapi uparintai na anaknya. Begitu dia girik kedua kalinya. Tapa makadani malekai. Eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaikat makadani makwaru. Nang kalinya Ibrahim AS. Nabali Ibrahim. La ilaha illallah. Hu Allahu Akbar. Nabali topa anaknya Ismail AS. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Maka dia pun Allah Ta'ala Eh malaikat Jibril Ala kau kibas ya ropura Nak pasambahkan Adam Waktu na melok na pabene Maharna Eh ala ya rokibas ya kau suruga Selai Alonna Ismail Mencaji alonna kibas eh. Maka dia malaikat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ibrahim Nabali La ilaha illallah hu Allahu Akbar Ismail na Allahu Akbar Walillahilham Ia naru sejarah na takak bere e kuma lepe Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Malaikat La ilaha illallah Wallahu Akbar Ibrahim alaihissalam Allahu Akbar Walillahilham Ismail alaihissalam. Na ya gamata. ...naparentai parentai naparenta bitta. Na parentaka Ya ko loko masigie e malepe. Loko masigie e lapangang Mata kabere ko. gere enakmu anakmu. Dek kade pungala tala gere enakmu anakmu. I pungala tala. Mata kabere lo masigie Puji dan besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar. walillahi ham Ini mana dengan Riku Kalau aku kasih masih di lapangan Masih sampai yang pakar status OTW Masjid Lalu sila lagi Hai guys Kita pergi masjid guys, nala foto bu, dupa cilaka. Eh, Letuk si masih alhamdulillah guys, kita sudah di masjid, mas pajak sunai... nas, foto ni ulun aku Hei nih, Menuju ke rumah dari rumah ke masjid takbir, muji-muji besarkan Allah. Nah, ibu bapak saudara saudara sekalian, inilah kisahnya. Kenapa kita diperintahkan untuk berkurban? Cawe ni mak Oleh sebab itu, toma toma lebih kumanang. Sila suruh kumanang ya ropoji nasabah Allah. Upuran mana kita nasabah pengalau taala? Upakah lebih kita nasabah pengalau taala? Ya ropa pelu eh. Tutuk ni peloe, eh? Pengalipelu tak liangi bembek. tutu ipelok ta alian ni insyaallah munikmati bembe mu ku akhirat mancaji kendaraan ku akhirat ayo adik-adik yang rajin beli pulsa tiap bulan kau beli pulsa 100.000 ribu ayo potong 30.000 ribu simpan untuk satu tahun supaya kau masih remaja kau sudah berani berkurban Ibu-ibu, yang beli pulsa tiap bulan 30 ribu Potong 10 ribu Kumpul mudah-mudahan satu tahun Kau bisa berkurban kambing minimal Saudara-saudaraku yang remaja lagi kerja sekarang Sudah ada kerja tapi tidak mencukupi Tapi HP mu harga 3 juta Demi Allah kalau kau belum pernah berkurban Nah cari kau nanti malaikat Kenapa kau mampu beli handphone jutaan Tapi kau tidak mampu beli sapi tidak mampu beli Bembek... Ibu bapak saudara-saudara sekalian, berkurban. Nah, Ustaz... kita mau berkurban. Tahun lalu saya berkurban kambing, Ustaz... Tapi Corona kasih Corona kasih. Corona iya. Dia jalan, Ustaz... Maka dia nabi tak. Nigi-nigi umatku. mas sampai Jumat. Yoloi tudang. Lebih yoloi letuk masih gie. Duduk dia di sab pertama si tungetungen na pada koma gerei. Ontah. Jadi kode gaga duit emak lo loko masigi e. tudak koyolo wa pali yolo pada no koma geri ko onta. Ko kasiasi ko. De si segaga duitmu melo koma tapi de gaga lo no yolo masigi e. tudak koyolo nomor sidi eh makaroba no tu onsi di onta. Baris kedua sapi. Baris ketiga, Bembe. Monri Cica. Ini tuh nama dek gaga di Makrova. Makutu lo nolong masih gigi. Agak muruntuk mbok. Melok kota masuruga. Nenek nu punah. Nah ibu bapak saudara saudara sekalian. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri. Nih, ada banyak yang bertanya. Tolong jawab, dengar dengan serius. Ini serius, di banyak yang bertanya di medsos, supaya sekali jawab enak. Sini, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang penutupan masjid selama PPKM di Jakarta? Satu, saya pengikut fatwa Majelis Ulama, bukan pribadi. Ustadz manapun, saya lebih memilih Ustadz Majelis Ulama, bukan pribadinya. Namanya majelis kumpulan orang-orang hebat di dalam. Majelis ulama. Di majelis itu ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli bahasa, ada ahli filsafat, ada ahli sosial. Semua berkumpul, bermusyawarah dan memutuskan rumah ibadah di PPKM. Untuk sementara dianjurkan untuk tidak datang ke masjid. Tapi di Jakarta, bukan di Pindrang. Tidak semua masjid Indonesia ditutup. Khusus Jakarta. Kenapa Jakarta terlalu banyak korban covid maka majelis ulama menganjurkan untuk sementara beribadah di rumah. Tuh. Yang kedua, berkait ini. Bertanya, kenapa paling masjid ditutup, pasar dibuka? Ya kan biasa kita bertanya begitu toh? Paham dengan baik Semua fungsi-fungsi masjid Boleh dipindahkan Dan dilakukan di rumah Saya ulang Semua fungsi-fungsi masjid Boleh dipindah ke rumah Dan dilaksanakan di rumah Apa maksudnya? salat berjamaah boleh di rumah Berdoa Boleh di rumah Ngaji boleh di rumah Sikir boleh di rumah tapi fungsi-fungsi pasar tidak bisa kau pindahkan ke rumah. Mau beli beras, tidak ada beras. Beli kau di rumahmu. Cocok kok pak belu Habis gas. Mau masak. Masak kebutuhan pokok. Tidak ada. Kalau tutup semua, di mana kita beli? Dan tidak semua juga pasar dibuka. Hanya pasar-pasar tertentu. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bijaksana dalam menerima pesan-pesan media sosial. Karena ada pesan media sosial yang sentimen memang diabsir saja yang benci-benci. Habis energi, habis tenaga hanya untuk berdebat. Yang keempat, kita berpesan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani COVID ini. Yang kelima, kepada saudara-saudara kami para pengusaha, kepada saudara-saudara kami para pengusaha, terutama mereka yang bergerak di bisnis alat kesehatan, tolong jangan jadikan COVID ini, jangan jadikan wabah ini sebagai ladang bisnis. Kami tidak pernah marah kalau kau bisnis ladang sawit. Kami ikhlas kamu berbisnis tambang. Tapi tolong jangan jadikan COVID ini sebagai ladang bisnis di antara kalian. Kasihan masyarakat kita. Mereka hilang lapkanya. Mereka hilang lapangan kerjanya. Mereka hilang keluarganya. Lalu kau jadikan ini COVID sebagai ladang bisnis. Demi Allah tidak berkah hidupmu sampai akhirat. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Tidak enak kita punya hidup selama COVID. Kemana-mana tutup masker kemana-mana kita selalu stres. Sampai di rumah ada juga lebih kok menakutkan lagi. Mak jalo mak taruh benewe. Melo ki mewe dek na lemu nyawa tak pak. Masih sakit ku lapangan masih kasih ku kantor. Ila tu bene tak pena mana. Tanya ya pak, tanya ya. Ini 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 mana tuh Mudah-mudahan ada manfaat lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada takmir masjid jujur saya harus akui senang saya di masjid pak makanya saya ceramah dengan semangat sound sistemnya bagus warnanya sejuk plafonnya saja bagus jamaahnya ramai karpetnya sepertinya pesan khusus ini alhamdulillah ya mudah-mudahan orang-orang yang menafkahkan harta waktu dan ilmunya untuk masjid ini Allah berkahi hidupnya dan Allah hindarkan penyakit COVID di seputar masjid ini. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.